Kamu gak ke warung Akum, Ceng? Kamu tuh stres kali nyadangnya. Kalau saya ke warung Akum, berarti saya gak di sini. Saya di sana. Iya, Kang Dadang nanyanya aneh-aneh aja ya, Ceng. Aneh bener. Emangnya kenapa sih kamu gak ke warung Akum? Ya terserah saya, tuh Dang, kaki-kaki saya. Saya mau kemana juga terserah saya. Saya ini manusia merdeka, jadi bebas kemana aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu di sini, Kom? Panjang umur, Kom. Warung saya tutup karena saya habis dapat pesanan 50 box. Aduh, alhamdulillahnya kerennya. Berarti brosur itu manjur, Kom. Kenapa kamu nggak bikin banyak aja brosurnya? Sebarin lebih banyak lagi. Kenapa, Kom? Kok dapat orderan banyak begitu malah kusut mukanya? Saya ide brosur itu dari Koswara. Kenapa Koswara? Saya belum ngasih apa-apa sama Koswara. Ya dikasih atuh, Kom. Yang namanya bisnis menggunakan jasa orang lain harus ada komisinya. Komisi apa, Kang Danang? Mau tahu arti komisi? Mau? Ceng, jelasin. Iya! Makanya jangan kebanyakan gaya, pedut. Kalau mau ngejelasin ke Idoi itu, pakai bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Nih, Doi, komisi artinya persenan. Persenan apaan, Ceng? Tuh, Ceng. Makanya kalau pakai bahasa tuh yang gampang dipahami. Kalian ikut saya yuk. Kemana, Kom? Saya mau bagi rezeki sama kalian. Yeay! Alhamdulillah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Roy, duluan. Sabar, Ceng.